자주 왔냐? Hello guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video ini, Repsuto akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu Gangnam B-Side yang menceritakan tentang seorang detektif yaitu Kang Dong-woo yang ditolak oleh teman-temannya bahkan diturunkan jabatannya. Gak sampai di situ saja, Kang Dong-woo juga diasingkan dari keluarganya. Sejak diasingkan, Kang Dong-woo mulai mengungkap beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan rekannya. Namun, Kang Dong-woo justru dibekukan oleh beberapa rekan yang tersisa sehingga terpaksa memulai kembali kehidupannya. Kemudian, Kang Dong-woo dipindahkan ke sebuah pos terpencil di pedesaan. Namun, suatu hari, teman putrinya yaitu Kim Jae-hee menghilang. Kemudian, Kang Dong-woo memutuskan menyelidiki kasus ini. Tapi ternyata kasus ini tidak sesederhana itu. Kasus yang diselidiki Kang Dong-woo ini lebih besar dari dugaan. Kang Dong-woo kembali terseret ke dalam eksploitasi, korupsi, hingga penggunaan obat-obatan terlarang. Dalam mengungkap kasus besar ini, detektif Kang Dong-woo tidak sendirian. Bersama dengan broker Yoon Gil-ho dan jaksa Min So-jin, Kang Dong-woon akan memasuki kembali dunia kejahatan, obat-obatan terlarang, dan korupsi dalam upaya mengungkap plot yang mungkin menjatuhkan beberapa elit terkaya di Gangnam. Joo Woo-jin sebagai Kang Dong-woo. Kang Dong-woo adalah ayahnya Kang Ye-soo. Kang Dong-woo seorang detektif yang merupakan lulusan elit akademi kepolisian, tetapi diturunkan pangkatnya dalam semalam. Kang Dong-woo adalah tipe orang yang ketika bersemangat terhadap sesuatu, Kang Dong-woo akan terus maju tanpa ragu-ragu. Ji Chang-wook sebagai Yoon Gil-ho. Yoon Gil-ho adalah seorang broker misterius yang menguasai wilayah Gangnam. Yoon Gil-ho adalah orang yang menjalani kehidupan rendahan di bagian paling gelap dari kota glamor untuk bertahan hidup. Hyun Kyung sebagai Min So-jin. Min So-jin adalah seorang jaksa penuntut yang lulus dari Universitas Nasional setempat dan langsung bekerja untuk promosi di kantor kejaksaan tanpa koneksi apapun. Oh Ye-joo sebagai Kang Ye-soo. Kang Ye-soo adalah putrinya Kang Dong-woon. Kim Hyung-soo sebagai Kim Jae-hee. Kim Jae-hee adalah temannya Kang Ye-soo. Kim Jae-hee seorang jagoan klub yang keberadaannya nggak diketahui. Dan hilangnya gadis ini melibatkan detektif Kang Dong-woon dengan kasus yang lebih besar di Gangnam. Drama yang seru banget guys, apalagi untuk kamu fans Ji Chang-wook. Drama Gangnam B-Side ini akan ditayangkan di Disney Plus mulai tanggal 6 November 2024 sebanyak 8 episode. Ada informasi yang gak kalah pentingnya dengan drama ini. Ini ada informasi kalau kamu berminat membeli rumah, ada dua rumah yang dijual di daerah Kabupaten Malang dan Malang Kota. Rumah yang pertama dijual adalah rumah di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perumahan Gria Permata Alam Ngijo Karang Peloso. Ada dua rumah, tapi sudah dijadikan satu guys. Luas tanah 144, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada garasi untuk mobil. Listrik 900 watt. Airnya udah PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa menghubungi nomor 085646767949. Lalu, rumah kedua yang dijual adalah rumah di Malang Kota, tepatnya di daerah perumahan Asabri Sawujajar, Jalan Danau Limboto Barat Dalam 6, Blok A4, F18, dengan luas tanah 105, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 900 watt, dan PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung menghubungi nomor 085646767949.